pastikan bawang merah yang sudah diiris. Dan biar matangnya merata. Setelah itu cabai yang sudah diiris, setelah bawang merah dan cabe sudah agak kecoklatan, lalu kita masukkan bawang putih yang bisa dihaluskan dengan garam. Masuk lagi agar tercampur merata. Setelah itu masukkan tempe yang sudah diiris kecil-kecil. Lalu masukkan dressing atau ucap itu, kasih sedikit santan untuk mematangkan bumbu. Masukkan santan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, daun salam. Masukkan gula merah. Masak santan hingga santan mendidih. Setelah santan mendidih, masukkan daun singkong yang sudah direbus terlebih dahulu agar tidak lap atau biar empuk. Yang sedang sampai daun singkong empuk dan rasanya sudah enak, lalu siap disajikan.